Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya senang sekali pagi ini bisa ikut bergabung dalam kegiatan diskusi daring kita. Saya ingin ucapkan dua hal dalam kesempatan baik ini. Pertama, selamat. Selamat karena teman-teman sudah menyelesaikan masa sebagai siswa. Teman-teman sudah selesai perjuangannya melewati masa-masa itu. Selamat teman-teman masuk dalam keluarga besar mahasiswa Indonesia. Dan yang kedua adalah semangat. Semangat karena ini adalah awal perjuangan teman-teman dalam beberapa tahun ke depan untuk menentukan so what's next, selanjutnya apa, siapa teman-teman di masa depan, proses untuk menemukan sebetulnya passion, skill, hobi teman-teman apa, menemukan jati diri teman-teman. Ini adalah masanya teman-teman untuk betul-betul mengerahkan dan menyurahkan 500% energi teman-teman, karena hanya mereka yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik yang akan keluar menjadi para pemenang. Yang saya hormati di sini seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan seminar kita, juga kepada teman-teman yang pagi ini ikut berhadir. Semoga meskipun pertemuan kita secara daring, tapi kita bisa saling tukaran energi, yang pastinya energi positif. Saya bisa dapat energi positif teman-teman, teman-teman semoga juga bisa mendapat hal baik yang kiranya nanti kalau ada teman-teman temukan dalam proses diskusi ini. Menarik teman-teman, hari ini kita dapat tema yang sebenarnya ini anak muda banget ya. Kita bicara tentang leader, dan bicara tentang leader bagi anak muda ini kan bukan sekarang pastinya ya. Bicara tentang leader di bersama anak muda pasti bicara tentang masa depan. Karena anak muda tuh gak pernah nawarin hari ini, anak muda gak pernah nawarin masa lalu. Betul gak? Yang ditawarkan anak muda pasti masa depan. Karena pengetahuan kita sedikit, wawasan kita masih sempit, pengalaman bisa dibilang kita belum ada. Jadi pasti bicara tentang masa depan ini adalah bicara tentang anak muda, pasti bicara tentang masa depan. Dan ini bukan baru dibicarain, bukan baru trending, bukan baru viral, bukan baru hype 10-15 tahun ini, bukan. Ini, be a leader, ini udah trending dari 1400 tahun yang lalu. Ini udah diomongin oleh semua orang, teman-teman. Bayangin. Dari 14 abad yang lalu, itu di timur udah disebut bahwa Syubanul Yaum Rijalul Ghad, Rijalul Yaum Imarul Ghad. Dari barat, para filsuf barat itu juga nyebutin hal yang sama, bahwa the youth of today are leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jangan mau kita balikan kalimat yang dalam dan indah tadi, menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak menyiapkan apa-apa untuk masa depan kita. Kita tidak menetapkan dari sekarang ke depan kita ingin melihat apa. Apalagi sekarang di tengah kondisi 2020 ini, kita semua dilibas dengan yang namanya COVID-19, baik secara ekonomi, baik secara kesehatan, semuanya kena impact, dan sebentar lagi kita masuk dalam new normal era. Maka hanya mereka yang bisa beradaptasi dengan kondisi baru ini akan keluar jadi pemenang. Dan dalam hal ini, jelas teman-teman mendapat privilege. Privilege sebagai seorang mahasiswa. Setidaknya di sini ada 3 privilege yang Sari angkat. Colin. Pertama adalah sebagai agent of change. Sebagai agen-agen perubahan. Bahwa perubahan itu diciptakan, teman-teman, bukan lagi ditunggu. Dan mahasiswa mendapat privilege itu. Ketika masih menjadi mahasiswa,
kita menawarkan satu hal, ide, gagasan, meskipun terlihat seperti sesuatu yang kecil, tapi diakui sebagai ini idenya mahasiswa. Yang kedua adalah social control. Sebagai pihak yang akan menjadi owaknya masyarakat. Masyarakat sekarang sedang punya masalah apa, teman-teman mahasiswa itu akan selalu diharapkan untuk hadir jadi solusi dalam hal apapun. Dan kita bisa melihat sejarah. Mahasiswa selalu hadir dalam setiap perubahan besar di bangsa ini. Di dunia juga sama. Kalau Hasan Albana pernah mengatakan bahwa di balik sebuah perubahan besar pasti ada derap langkah anak muda. Kalau Buya Hamka bilang bahwa anak muda itu ibarat matahari, itu matahari pagi menuju siang, kayak sekarang dia siap menuju titik yang paling terang dalam hidupnya, tapi belum sampai ke sana. Maka ini juga adalah bagian dari persiapan kita, dan menuju persiapan dalam mengisi waktu ini sebetulnya kita adalah bagian dari sosial kontrolnya masyarakat. Suara mahasiswa itu ditunggu dari dulu, teman-teman. 1945 kita buka sejarah Indonesia. Setelah sekian lama Indonesia dijajah, apakah think tank Indonesia Merdeka itu mahasiswa? Yes, jelas. Muhammad Hatta saat itu masih menjadi mahasiswa meskipun saat itu di Belanda. Tahun 98 sama, mahasiswa juga di belakangnya. Tahun 2008 sama, mahasiswa juga di belakangnya. Tahun 2019 sama, mahasiswa juga di belakangnya. Tahun 2020 terjadi krisis multidimensional, apakah mahasiswa di belakangnya? Yes. Karena saya bisa melihat bahwa kalau ada kelompok umur yang paling siap untuk keluar jadi pemenang, maka semua orang mengakui bahwa itu adalah anak muda. Anak muda yang paling responsif, anak muda yang paling adaptif dengan kondisi seperti sekarang. Benar nggak? Kondisi sekarang memaksa kita semua untuk masuk dalam yang namanya Internet of Things. Lini kehidupan mana sekarang yang tidak mengenal Internet of Things, maka dia akan pelan-pelan melambat dengan sendirinya. Ekonomi, kita harus masuk Internet of Things. Pendidikan nih, sekarang kita, tadi saya di awal nanya teman-teman dari mana, ada yang dari Ciamis, ada yang dari Lampung, dan lain-lain. Pasti kita sekarang berada di tempat yang berbeda, dan yang menghubungkan kita adalah Internet of Things. Benar ya? Dan ini membuat kalau ada kelompok umur yang siap keluar menjadi pemenang dalam krisis ini, jawabannya adalah anak muda. Yang ketiga adalah iron of stock. Iron of stock ini kan kalau kita mau membongkar secara filosofi, iron ini artinya besi, stock ini artinya cadangan. Cadangan besi, dan besi itu baru bisa dipakai setelah dia melalui proses penempaan. Dia harus dipanaskan dulu, kemudian dia harus dibentuk dulu, dipanaskan, dibentuk lagi, dipanaskan, dibentuk lagi, sampai akhirnya dia membentuk satu barang yang siap untuk dipakai. Jadi pedang, jadi tiang, jadi sandaran, jadi apapun. Nah, ini membuat kita semua anak muda, mari kita lewati proses penempaan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bukan jadi besi yang biasa, tapi besi yang siap untuk bermanfaat ke depan bagi masyarakat. Dan jelas tadi kita bicara tentang muda, pasti kita bicara tentang masa depan, betul ya? Dan Malcolm X dalam hal ini pernah bilang bahwa the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Masa depan? Ini punten ya, ini well itu keluar dari komputer saya atau dari komputer panitia ya? Dari LP3I-nya kak. Oh ya, oke. Berarti bukan dari saya ya. Khawatir itu dari komputer saya. Baik, kita lanjut ya teman-teman.
Dan bicara tentang masa depan, karena tadi kita bicara muda, itu kita bukan lagi ngelihat kondisi ekonomi keluarga, bukan lagi ngelihat status sosial, bukan lagi ngelihat kita laki-laki atau perempuan, bukan lagi ngelihat kita ini lahir dari keluarga dengan privilege-privilege tertentu, bukan lagi lihat kita lahir ke dunia ini dari rahim perempuan mana. Kita sering bahas itu, teman-teman. Bicara tentang masa depan, maka anak muda selama mau bekerja keras dan bekerja cerdas membayar masa persiapan, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaannya, persiapan apa yang sudah kita lakukan? Betul nggak? Dan dalam melakukan persiapan ini, sebetulnya kita semua manusia ini hanya dibedakan menjadi 4 tipe. Pertama adalah tipe pesimis. Tanyain aja satu pertanyaan tentang masa depan pada manusia jenis ini, maka mereka akan nyaris menjawab dengan awalan ah. Teman-teman ingin melihat diri sendiri 10-15 tahun lagi kayak gimana? Ah, itu mereka sajalah teh. Mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka yang dekat dengan akses finansial dan kekuasaan. Mereka sajalah yang berpikir ke arah sana. Kalau kita gimana? Ah, kita ini mah apa tuh? Cuma serpihan rengginang. Teman-teman, bagaimana ingin melihat diri sendiri? Kapan pengen ngelihat diri sendiri tidak lagi merepotkan orang tua? Ah, itu nanti sajalah dipikir setelah lulus kuliah. Sekarang yang penting happy-happy aja dulu. Tipikal manusia pesimis, teman-teman. Mereka duluan mengecilkan potensi yang ada di dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia pesimis, mereka duluan mengkerdilkan dirinya sendiri sebelum lingkungan sekitarnya. Tipikal manusia kedua, ini manusia-manusia realistis. Tanyain satu aja pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka mereka akan nyaris menjawab dengan awalan, ya sudahlah. Teman-teman pengen ngelihat diri sendiri 10-15 tahun ke depan kayak gimana? Ya sudahlah, itu nanti bagaimana kesempatan datang pada kita saja. Teman-teman nanti pengen lulus kuliah, ingin ngelihat diri sendiri karyanya sudah seperti apa? Ya sudahlah, itu nanti bagaimana takdirnya saja. Manusia realistis, teman-teman, mereka cenderung dibentuk oleh lingkungannya. Bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia realistis, mereka selalu mendengar narasi dari orang. Bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan orang lain. Tiga kata yang akan menghancurkan manusia-manusia realistis adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu mensupport, selalu mendukung apa yang menjadi goal, tujuan, dan cita-cita dalam hidupnya. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat, habis untuk mendengar apa kata orang aja. Tipikal manusia yang ketiga, naik satu tingkat lebih tinggi, manusia yang optimis. Teman-teman tanyain satu pertanyaan aja pada manusia jenis ini tentang masa depan, mereka akan selalu melihat dari sudut pandang positif. Teman-teman pengen ngelihat diri sendiri 15 tahun ke depan kayak gimana? Maka manusia optimis akan menjawab, ya sekarang saya adalah seorang mahasiswa baru di universitas, di politeknik, jurusannya silakan diisi. Mungkin ada yang punya passion hobi sendiri, silakan diisi. Tapi 10-15 tahun ke depan, karena saya punya passion dalam dunia pendidikan, maka saya udah punya yayasan sendiri, Razali. Di bawah yayasan saya udah ada 2 sekolah, masing-masing sekolah saya udah ngasih beasiswa minimal pada 300 anak di wilayah saya. Jadi 15 tahun ke depan saya ingin melihat anak-anak itu setidaknya berkurang 30% yang harus putus sekolah karena alasan finansial. Teh, fokus saya bukan di situ, fokus saya adalah di kesehatan. Silakan. 10-15 tahun ke depan, teman-teman udah punya rumah sakit teman-teman sendiri, di bawah rumah sakit teman-teman udah ngasih bantuan kesehatan bagi yang gak mampu, sehingga 10-15 tahun ke depan, itu semakin banyak orang yang bisa mendapat jaminan kesehatan, tidak mengenal status ekonominya. Manusia-manusia optimis adalah yang ketika 1000 orang mengatakan bahwa kamu gila, you are crazy, maka mereka yang akan pertama mengatakan, I'm gonna prove it, saya yang akan buktikan. Ketika orang-orang di sekitarnya menertawakan yang menjadi cita-citanya, mereka adalah orang pertama yang akan berpikir duluan apa yang akan terjadi ke depan. Di tangan manusia-manusia optimis, teman-teman, realitas sosial itu diciptakan, bukan lagi ditunggu.
di tangan manusia-manusia optimis, momentum itu dibuat, bukan lagi dinanti. Tapi kalau manusia keempat adalah manusia-manusia yang progresif. Kadang-kadang kita ini hidup kan terbentur dengan yang namanya aturan. Betul nggak? Sebagai siswa 2 tahun yang lalu, ada namanya aturan sekolah. Dan kita harus ikut pada aturan sekolah. Sekarang ada aturan kampus sebagai mahasiswa. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan, teman-teman sudah lulus, mungkin bekerja, mungkin membuka lapangan kerja. Ada namanya aturan lembaga tempat kita bekerja, aturan perusahaan, betul ya? Sebagai warga negara, kita punya aturan negara. Sebagai makhluk ilahi, apapun agamanya, kita punya aturan ilahi, aturan Tuhan. Kita hidup dengan aturan, teman-teman. Itu yang ngebuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif nggak peduli. Dimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Nggak bisa pakai cara A, pakai cara B. Nggak bisa pakai cara B, pakai cara C. Nggak bisa pakai cara A, B, C. Masih ada 24 cara lain, sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Hanya ada 2 hal yang akan terjadi pada manusia jenis ini. 1 perubahan, 2 pembaharuan. Dan gak ada alasan anak muda bersikap realistis. Gak ada alasan. Apalagi pesimis. Tangga yang pantas bagi kita anak muda adalah optimis. Pelan-pelan kita mengupgrade diri menjadi manusia-manusia progresif. Dan kita tahu bahwa di setiap krisis pasti ada pemenang baru. Dan kunci untuk jadi pemenang di tengah krisis multidimensional kayak gini adalah 3, teman-teman, kata kuncinya. Pertama, adaptif. Kedua, kreatif. Ketiga, inovatif. Hanya mereka yang mau berubah, yang cepat berubah, yang mau kreatif, yang cepat mengeksekusi ide-ide kreatif mereka, yang mau inovatif dan cepat menemukan inovasi-inovasi baru, yang akan keluar jadi pemenang. Apalagi kita sekarang hidup di industri 4.0. Bicara industri 4.0, kita bicara kecepatan, teman-teman. Dan sekarang bukan zamannya lagi yang besar mengalahkan yang kecil, betul nggak? Sekarang zamannya yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Maka pastikan kita adalah orang-orang yang cepat mengeksekusi ide kita, tahu di mana salah kita, cepat kita perbaiki kesalahan kita, dan cepat kita menemukan formulasi untuk menentukan masa depan kita. The future is unpredictable. Masa depan itu nggak bisa diprediksi, teman-teman. Apalagi dengan kondisinya kayak sekarang. Tapi, the best way to predict our future, cara terbaik untuk memprediksi masa depan kita adalah create it now. Buat itu sekarang. Dan siapapun yang cepat memulainya, maka dia duluan yang akan mendapat kesempatan. Dan dalam mengisi masa-masa sekarang, sebetulnya kualitas kita sebagai anak muda itu hanya dibagi jadi 4. Pertama adalah good. Lakuin aja standar baik kita, teman-teman, dalam hal apapun. Toh fitrah dasar manusia kan adalah baik ya. Kan gak ada manusia yang lahir ke dunia ini oe-oe terus langsung kepikiran untuk korupsi. Gak ada manusia lahir ke dunia ini oe-oe terus langsung kepikiran untuk ngegibahin orang kayak Butejo. Gak ada manusia lahir ke dunia ini oe-oe terus langsung kepikiran untuk ngambil yang bukan haknya, bener gak? Dasar manusia itu adalah baik. Dan kebalikan aja pada standar dasar kita sebagai manusia, lakukan semua aktivitas kita dengan standar baik dalam hal apapun. Teman-teman sebagai mahasiswa, lakuin tanggung jawab kita sebagai mahasiswa dengan standar baik. Kalau teman-teman ikut komunitas, kemudian teman-teman diamanahi jadi ketua atau jadi sekretaris atau jadi kepala departemen, lakuin dengan standar baik. Nggak perlu bandingin dengan orang lain karena nggak akan ada gunanya. Standarnya pasti berbeda. Lakukan saja standar baik kita. That's it. Itu tangga pertama kita. Apakah jadi baik aja cukup? Nggak cukup. Karena ada seleksi alam besar-besaran. Tahun ini ada 100 ribuan anak yang masuk statusnya jadi mahasiswa. Apa yang membuat teman-teman merasa punya kesempatan lebih dibandingkan mereka yang saat ini juga tengah melakukan hal yang sama? Mereka sedang mencari jati diri. Mereka dari Sabang sampai Merauke juga sedang melakukan proses orientasi. Mereka saat ini juga sedang menemukan passion. Mereka juga sedang mencari skill apa yang bisa dikembangkan.
apa yang membuat teman-teman merasa punya kesempatan lebih dibandingkan kawan-kawan yang lain. Maka pastikan kualitas kita sebagai manusia itu naik satu tingkat lebih tinggi, be a better one. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Oh, demikian sunatullahnya. Benar ya? Dan apakah menjadi lebih baik aja cukup sebagai manusia? Enggak cukup, teman-teman. Pastikan kita naik satu tingkat lebih tinggi, be the best one. Karena dunia ini makin borderless. Teman-teman bukan hanya bersaing dengan sesama politeknik ke depan. Teman-teman yang hadir di sini tercatat saat ini 250 pasang mata via Zoom hadir di sini. Kita bukan hanya bersaing dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Roti, teman-teman. Kita bersaing ke depan itu makin borderless. Kita di Indonesia sekarang satu kali klik bisa nyebarin dan mendapatkan informasi sepersekian detik. Kita di Indonesia, anak mudanya sekarang satu kali klik itu bisa tahu di Eropa, di Amerika, di Cina, di Jepang, di Australia, di New Zealand, di seluruh dunia, itu anak muda seumuran teman-teman itu karyanya sekarang seperti apa, sedang ngapain, mindset mereka kayak gimana. Jangan mau jadi kualitas mediocre, teman-teman, rata-rata. Karena ketika kualitas kita rata-rata, maju salah, mundur juga salah. Pastikan kita berada di titik ini. Be the best version of us. Jadi versi terbaiknya kita. Apakah jadi terbaik aja cukup? Nggak cukup. Karena dalam kesempatan yang baik ini, Sarli ingin mengajak kita semua untuk naik satu tingkat lebih tinggi, jadi manusia yang excellent, yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, karena nggak ada manusia yang nggak ada salah, nggak ada gading yang nggak retak. Kita semua pasti punya kilaf. Pastikan kita menjadi manusia-manusia yang bukan hanya berpikir tentang diri sendiri, tentang saya ketika lulus nanti akan punya gaji berapa yang masuk ke rekening saya, nanti makin dewasa berapa kekayaan saya, makin tua berapa kekuasaan saya terus gak akan selesai. Karena dunia ini bukan hanya mencatat manusia yang paling kaya, teman-teman. Dunia ini bukan hanya mencatat manusia yang parasnya paling cantik, wajahnya paling ganteng, akan lekang dimakan waktu. Dunia juga mencatat manusia yang kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Dan lebih senang mencatat manusia seperti ini. Maka mari kita pastikan kita terbaik di bidang kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi mampu mengajak kawan-kawan kita sekitar, lingkungan sekitar kita untuk sama-sama menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya, mereka yang kehadirannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, ini adalah leader. Jadi mari sama-sama kita artikan bahwa leader itu bukan harus menjadi seorang kepala negara, kepala daerah, kepala-kepala lainnya. Leader adalah mereka yang berpikir bukan hanya untuk dirinya sendiri. Makanya, kalau dalam bahasa Belanda disebut, ada satu istilah di bahasa Belanda yang secara ucapan itu hampir sama, tapi ternyata artinya jauh sekali berbeda. Yaitu legend is legend. Artinya adalah pemimpin adalah mereka yang berani menderita. Kenapa berani menderita? Karena mereka bukan hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Mereka berpikir tentang lingkungan sekitarnya, mereka berpikir tentang apa yang terjadi di sekitar, solusi apa yang bisa ditawarkan, dan inilah agen-agen perubahan. Syarat utama terjadi perubahan adalah melawan status quo, melawan apa yang terjadi sekarang. Kita merasa ketika menemukan masalah itu idealnya seperti apa, tapi realitasnya ada di mana? Ada gap di tengah-tengahnya, maka anak muda akan hadir untuk memberi solusi. That is, di situ posisinya anak muda. Dan salah satu karakter anak muda adalah itu senang melawan arus. Kita nggak suka yang begitu-gitu aja, bener ya? Kita senangnya adalah arusnya kemana terus kita lawan. Kita senangnya adalah mencoba sesuatu yang belum pernah dicoba. Dalam hal ini, Denzel Washington pun mengamini, to get something we never had, we must do something we never did. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, maka lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata.
kalau cara kita sama-sama aja tiap hari, itu terus cara yang kita pakai, terus kita berharap hasil yang berbeda, maka Albert Einstein bilang bahwa that is insanity. Insanity, kegilaan, kata Albert Einstein, is doing the same thing over and over again, but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun berharap hasil yang berbeda. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat teman-teman merasa berbeda? Upaya apa yang kita semua lakukan secara berbeda hari ini di tengah situasi pandemik dan sebentar lagi new normal, sehingga kita berhak untuk mendapatkan hasil yang berbeda, bahkan di atas rata-rata. Kalau cara kita sama-sama aja udah ketahuan, hasilnya juga akan sama-sama saja. Dan pada akhirnya bicara tentang semua ini kan kita bicara tentang dari mana kita semua bisa mulai, kan gitu ya. Maka perubahan besar gak akan pernah terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil, dan partikel terkecil perubahan itu ada di mindset kita sendiri, teman-teman. Hanya ada dua teori perubahan besar di dunia ini. Satu revolusi, dua evolusi. Revolusi artinya berubah dengan cepat, speed. Kuncinya adalah kecepatan. Selama ini kita takutkan apa? Takutkan apa yang kita takutkan. Teh Sherly, selama ini saya takutnya gagal. Habiskan semua jatah gagal kita saat muda. Punya jatah gagal 5, 6, 7, 9, 10, 20, 25, 30. Habiskan semua saat muda. Gagal sekali, masih ada 9. Gagal lagi, masih ada jatah gagal 7. Gagal lagi, masih ada 6. Gagal lagi, masih ada 5, 4, 3, 2, 1. Habiskan semua jatah gagal saat muda, teman-teman. Sehingga nggak ada alasan ketika sudah tua kita nggak sukses. Semua jatah gagal udah kita habiskan saat muda. Dan kualitas kita sebagai manusia bukan ditentukan dari seberapa banyak kita gagal, tapi dari pilihan sikap kita setelah kita gagal. Apakah menyerah atau kita bangkit lagi. Apalagi, Teh Sherly, saya takut bicara di depan umum. Besok cari kelasnya, temukan mentornya, mulai pelajari. Setiap ada kesempatan untuk jadi MC atau moderator, mulai ambil. Cicil dari sekarang. Teh Sherly, saya mau mulai jadi entrepreneur, mau jualan, tapi saya nggak tahu digital marketing. Besok cari kelasnya, temukan mentornya, mulai pelajari. Teh Sherly, saya mau pengen jadi apa misalnya? Jadi seorang penulis, tapi nggak tahu caranya bagaimana membuat tulisan-tulisan fiksi. Besok cari kelasnya, temukan mentornya, mulai pelajari. Teh Sherly, saya pengen bisa berenang, tapi nggak bisa. Tapi takut, besok cari kolam renang, cemplungkan diri ke dalamnya, temukan gurunya di sana, mulai pelajari. Apa yang kita takutkan selama ini, teman-teman, datangi, pelajari, bukan malah dijauhi. Semakin kita jauhi, ini gapnya semakin besar dan gak akan pernah selesai. Secara resiko jelas lebih tinggi, tapi secara efektivitas waktu, ini jauh lebih besar. Dan ada rahasia besar pada waktu. Kalau di barat dibilang time is money, waktu adalah uang, di timur dibilang waktu adalah pedang. Anak muda siapapun yang bisa memanfaatkan waktu dengan produktivitas, bukan sibuk. Produktivitas dan sibuk adalah dua hal yang berbeda, maka dia duluan yang akan mendapat kesempatan. Atau kita pakai cara yang kedua, pakai cara evolusi, berubah tapi pelan-pelan. Dan ini butuh proses, hanya mereka yang punya kecerdasan di atas rata-rata yang bisa keluar jadi pemenang. Kecerdasan paling tinggi pada manusia yang di atas rata-rata itu bukan kecerdasan intelektual, teman-teman, karena itu gampang, itu bisa dilatih. Kecerdasan paling tinggi pada manusia itu adalah adversity quotient, kecerdasan daya tahan, daya juangnya mempertahankan sesuatu yang dia yakini. Coba teman-teman tanya pada adik, keponakan, kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa? Biasanya jawabannya apa? Jadi dokter, jadi pilot, jadi polisi, benar ya? Jadi duta besar. Kalau sekarang mungkin anak zaman sekarang senangnya jadi YouTuber. Tapi coba nanti tanya saat umurnya 23, 24, 25 tahun. Biasanya udah berubah tuh cita-citanya. Kenapa bisa berubah? Karena lingkungan sekitarnya ikut mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil dalam hidupnya. Betul nggak? Lingkungan sekitarnya ikut mempengaruhi mindset-nya dalam melihat segala sesuatu. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah daya tahan kita memperjuangkan sesuatu yang kita yakini, yang kita putuskan dengan penuh kesadaran selama standarnya dua, baik dan benar. Harus sampai pada benar, teman-teman. Karena baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik.
Dan dalam hal ini saya senang banget dengan satu quotation dari Margaret Thatcher, seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, yang nyebutin bahwa what you thought, for they become your words. What your words, for they become your actions. What your actions, for they become your habits. What your habits, for they become your character. What your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman. Karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi tindakan. Maaf, jadi kata-kata, dari kata-kata akan keluar menjadi action, tindakan. Dari tindakan akan keluar menjadi habit, jadi kebiasaan. Dari kebiasaan akan melahirkan karakter. Dari karakter akan melahirkan takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, that is our destiny. Apa yang kita pikirkan, itulah takdir kita. Seorang yang kepikiran untuk menjadi seorang presiden, gak mungkin dia tidak dibekali dengan skill set untuk menjadi seorang presiden. Masalahnya, mau gak untuk memperjuangkan dan mempersiapkan diri. Seorang yang kepikiran untuk menjadi entrepreneur, gak mungkin gak dibekali dengan skill set menjadi seorang entrepreneur, pasti. Seorang yang kepikiran untuk menjadi seorang ahli mesin, gak mungkin gak dibekali dengan skill setnya, pasti. Masalahnya kita mau memupuk, mengasah, mempelajari, mengimprove skill itu sampai di titik the best atau enggak. Atau hanya cukup dengan skill good saja, dengan skill baik saja. Yang sekali ada orang yang lebih baik, maka kita akan tersingkirkan. Kalau mulainya dari mindset, teman-teman, maka pertanyaan besarnya adalah selama ini mindset kita di feeding, diberi nutrisi dengan apa? We are what we read, we are what we listen, we are what we watching, we are what we discuss with. Kita apa yang kita tonton, kita apa yang kita lihat, kita dengar, kita baca, dengan siapa kita berdiskusi. Teman-teman, kalau kita selama ini berdiskusi, kita berteman dengan 5 orang pencuri, maka dipastikan kita adalah pencuri ke-6. Kalau kita berdiskusi, bergaul dengan 5 orang pengusaha, dipastikan kita adalah pengusaha ke-6. Maka pastikan kita mencemplungkan diri di komunitas yang tepat untuk membentuk mindset, untuk membicarakan sesuatu yang betul-betul akan kita perjuangkan ke depan. Dan menarik, teman-teman, dalam 2019 di tahun 2019 kemarin, IDN Research Institute itu menyebutkan anak muda Indonesia dalam satu hari ngabisin waktu 13 jam di internet. 13 jam ini kan waktu yang banyak ya. Nyaris setengah, lebih dari setengah hari kita habisnya di internet. Pertanyaannya, 13 jam kira-kira kita di internet ngapain aja? Mungkin kita nonton YouTube. Apalagi mungkin teman-teman ada yang sambil jualan online, gak apa-apa, silahkan. Mungkin teman-teman ada yang belajar, apalagi 2020 kita sekarang belajar online. Apalagi? Mungkin ada yang ngikutin kelas-kelas online, kayak webinar, silahkan, main game. Mungkin teman-teman scrolling-scrolling sosial media, ngekepoin si dia, apalagi, dan lain-lain. Silahkan isi sendiri, tapi ternyata data menunjukkan menurut The New Web, Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga paling aktif sosial media. Bayangin. Jadi sebetulnya, anak muda Indonesia itu paling banyak menghabiskan waktu di mana? Di sosial media. Bener ya? Pertanyaannya, di sosial media, itu yang lebih sering viral, yang lebih sering trending, itu konten-konten yang kayak gimana? Yang cenderung mengarahkan kita anak muda untuk berpikir realistis, pesimis, atau optimis, progresif. Yang sering menjadi trending itu adalah konten-konten faedah atau unfaedah. Yang jelas, bicara tentang 9 tahun ke depan, kita bicara tentang anak muda, pasti. Karena semua orang begadang-gadang akan terjadi bonus demografi, dan bonus demografi ini adalah anak muda subjeknya, anak muda objeknya. Pertanyaannya, ibaratnya ombak, kita mau dimainkan oleh ombak atau kita yang memainkan ombak? Jelas, Indonesia sekarang dilihat sebagai sebuah ibaratnya negara, itu negara yang paling seksi untuk didatangi. Kenapa? Karena anak mudanya secara kuantitas akan betul-betul unggul. Kita akan lebih dari 60% ke depan, lini kehidupan itu akan diisi oleh anak muda. Mau ekonomi, mau kesehatan, mau pendidikan, mau politik, mau sosial budaya, mau pariwisata, apapun itu akan diisi oleh anak muda. Pertanyaannya, posisi kita sebagai anak muda jadi penonton atau pemain? Stop kita berpikir sebagai penonton, teman-teman.
karena anak muda nggak akan pernah sejarah nggak akan mencatat para penonton, sejarah hanya mau mencatat para pemain. Sekeras apapun kita berteriak selama masih duduk di kursi penonton, maka sejarah nggak akan pernah mencatat. Sejarah hanya mau mencatat para pemain, dan bukan pemain mediocre, pemain di atas rata-rata. Maka mari kita pastikan, mungkin boleh saja saat ini kita masih menjadi penonton. Nggak apa-apa, kita sadari dulu kita posisinya di mana, tapi pastikan kita tidak selamanya menjadi penonton. Kita mempersiapkan diri untuk jadi pemain. Nggak bisa jadi pemain utama, nggak apa-apa, jadi pemain cadangan aja dulu. Nggak bisa jadi pemain cadangan, ya nggak apa-apa, kita turun aja dulu, kita baca dulu situasinya. Besar lapangannya berapa, luasnya berapa, posisi yang paling cocok dengan teman-teman apa. Kira-kira dengan passion, hobi, skill teman-teman, paling pas teman-teman ambil bagian itu di mana dalam perubahan ini. Karena bukan tentang seberapa besar perubahan yang bisa kita buat, tapi seberapa mau kita jadi bagian dari perubahan. Sekarang zamannya bukan lagi saya, tapi kita. Bukan lagi zaman kompetisi, tapi sekarang zamannya kolaborasi. Be a part of change. Karena kunci keluar dari pandemik ini sebagai seorang pemenang adalah konektivitas, kolaborasi, kreativitas, inovasi, dan beradaptasi. Dan semua ini teman-teman, itu udah melekat dalam jiwanya anak muda. Ibaratnya nih, anak muda hanya tinggal tahu potensi di dirinya dan putuskan, ambil bagian. Beda dengan mereka yang belum punya 5 karakter tadi, maka mereka perlu untuk mulai mempelajari lagi, beradaptasi lagi, benar nggak? Kalau anak muda dengan Internet of Things, nggak perlu disuruh, memang dunianya udah di situ. Hampir setengah hari lebihnya memang habisnya di situ. Bayangin, ini udah di depan mata, momentum itu sudah ada, tinggal kita mau berkeputusan dan berkemauan apa enggak. Dan Sherly ingat banget, ada 4 hal yang ditantang oleh mentor Sherly untuk dijawab saat seusia teman-teman. Dan kalau 4 pertanyaan ini kita jawab sekarang dan kita bisa tentukan sekarang, maka sisa waktu kita itu adalah produktivitas, bukan sibuk sekedar sibuk. Pertama adalah pertanyaannya, siapa kita di masa depan? Jawab pertanyaan ini teman-teman. Teman-teman ini siapa 10-15 tahun ke depan? Seorang pengusaha, seorang tenaga pendidik akademisi, seorang politisi, seorang apa? Seorang manajer, atau teman-teman kepikiran sebagai pekerja di sebuah perusahaan yang teman-teman pengen banget ada bekerja di situ, silakan. Dan nggak ada masalah ketika berbeda. Justru perbedaan itu yang memberikan kita warna. Perbedaan itu yang membuat kita sulam tambang. Setelah kita tahu kita siapa di masa depan, kita jawab motivasinya, kenapa kita mau ada di posisi itu, kemudian jawab pertanyaan kedua, siapa kita sekarang? Jawab pertanyaan ini dengan analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Apa kelebihan teman-teman, apa kekurangan teman-teman, apa kesempatan teman-teman, dan apa ancaman bagi teman-teman. Setelah tahu kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, maka kita tahu siapa diri kita. Makanya bagi mereka yang tahu siapa kita dan tahu tujuan kita kemana, gak ada alasan bagi kita untuk insecure. Dan gak ada waktu bagi kita insecure. Karena insecure itu hanya berlaku bagi mereka yang gak tahu tujuannya kemana dan gak kenal dirinya siapa. Makanya ketika ngelihat kekurangan di diri, mulai ngebandingin, mulai gak pede, mulai merasa kecil, mulai merasa rendah diri. Bagi mereka yang punya goal dan tahu dirinya siapa, tahu kekurangan kita apa, maka justru kekurangan itu menjadi wadah bagi kita untuk mengimprove diri. Oh iya, saya ke depan pengen jadi ahli mesin, tapi sekarang saya masih kurang dalam hal disiplin dan teliti. Oke, dalam 1 tahun pertama saya harus selesai dengan ego saya sendiri, tahun kedua saya harus cemplungkan diri ke komunitas yang bisa melatih disiplin saya, tahun ketiga saya sudah mulai punya mentor dalam dunia mesin. Misalnya tahun keempat saya udah lulus, tahun kelima saya keluarin produk saya sendiri. Gak ada alasan, karena kita tahu kekurangan kita apa, waktu ini terlalu singkat untuk kita habiskan sekedar mengeluh dan sekedar bersenang-senang. Kita sibuk terus mengimprove diri. Dan mereka gak mungkin bisa mengimprove sesuatu yang gak bisa mereka ukur, yang kita sendiri gak tahu kekurangan kita apa. Pastikan kita kenal diri kita dengan cara tahu kekurangan, kelebihan, oportunitas, dan ancaman kita ke depan.
Jadi kita tahu batasan permainan kita di mana. Kak Sherly, saya ingin jadi misalnya apa? Jadi seorang penulis. Tapi kekurangan saya adalah nulis fiksi. Saya biasanya nulis non-fiksi. Gak apa-apa, teman-teman akan fokus pada fiksi. Mulai pelajari teknik-tekniknya. Mulai. Di tahun ketiga udah mulai nerbitin buku. Tahun keempat udah mulai roadshow. Tahun kelima udah mulai punya mentor di tingkat nasional. Tahun ketujuh udah mulai di-translate ke bahasa Inggris. Tahun kedelapan teman-teman go internasional. Tahun kesembilan antara teman-teman dengan go. Itu gapnya udah makin sedikit. Jawab pertanyaan kedua dan ketiga, how? Bagaimana antara titik teman-teman masa depan dan titik teman-teman sekarang? Ini kan ada gap. Ketika ada gap, ini teman-teman mau ngisi waktu ini dengan bagaimana? Mau ngapain? Mau bertemannya dengan siapa? Memilih komputer seperti apa? Ngisi waktunya gimana? Terakhir, setelah ini terjawab teman-teman, maka mulai tanya pertanyaan keempat, yaitu kita mau meninggalkan apa ke generasi selanjutnya? Karena setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Semua orang sekarang ngomongin generasi Z. Ngomongin teman-teman. Silahkan cek di seluruh universitas dan kampus seluruh Indonesia. Itu isinya generasi teman-teman semua sekarang. Generasi Z. Tapi tunggu beberapa tahun lagi, ini akan berganti jadi generasi Alpha. Masa teman-teman gak lama. Sama seperti generasi Y. Ini udah mau habis nih masanya. Sebentar lagi teman-teman yang akan mengisi itu. Kita ingin meninggalkan apa ke generasi sesudahnya untuk dilanjutkan perjuangannya. Yang jelas, kalau hanya hidup sekedar hidup, maka Buya Hampa juga bilang, monyet di hutan juga hidup. Kalau hidup hanya untuk bersenang-senang, maka apa bedanya kita dengan hewan? Manusia, teman-teman, dikasih pikiran dan dikasih hati untuk dikolaborasikan, menghasilkan gebrakan, menghasilkan akselerasi yang luar biasa. Dan keluar menjadi pemenang dari pandemik ini adalah sebuah kepastian bagi anak muda yang mau mulai bertanya sebetulnya potensi kita ada di mana, yang sudah mulai berpikir untuk mengeksekusi ide dan gagasannya. Karena ide dan gagasan ketika tidak ada eksekusi itu hanya jadi wacana. Yang mahal dari sebuah karya itu bukan ide dan gagasannya, teman-teman. Yang mahal dari sebuah karya itu adalah eksekusinya. 10 tahun yang lalu, itu ada sekitar 10-13 orang anak muda Indonesia yang punya ide, yang punya gagasan untuk mengonlinekan transportasi di Indonesia. Tapi yang mau mengeksekusi, yang mau ambil resiko untuk mengeksekusinya, itu hanya hitungan jari. Yang bertahan sampai sekarang, kita sama-sama tahu, satu dari Indonesia, satu dari Malaysia, betul ya? 10 tahun yang lalu, yang punya ide dan gagasan untuk mengonlinekan toko-toko di Indonesia, itu ada 7-8 orang. Tapi yang bisa bertahan sampai sekarang, kita bisa lihat, adalah yang mengeksekusi idenya. Maka mari pastikan, 2020 ini adalah waktunya teman-teman untuk mulai berpikir, untuk mulai merefleksikan sebetulnya apa goal dalam hidup teman-teman, value apa yang dipegang, teman-teman 10-15 tahun lagi seperti apa, mulai jawab 4 pertanyaan tadi, maka sisanya adalah produktivitas. Jangan mau berhenti di ide dan gagasan, pastikan kita adalah manusia-manusia yang mengeksekusi ide dan gagasan kita secara konsisten. Karena di awal akan banyak manusia yang optimis, tapi yang akan duluan sampai ke garis finish adalah manusia-manusia yang konsisten. Saya pikir demikian dulu, saya diserahkan dulu ke moderator. Silakan. Silakan moderator. Rekan-rekan dari mahasiswa baru LP3 IT Tasikmalaya yang ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini. Saya, Bu. Boleh langsung saja. Baik. Pertanyaan 2 sesi. Untuk sesi yang pertama mungkin saya akan mengambil 2 orang penanya. Silakan. Saya, Bu. Untuk Ilham dulu. Silakan Ilham. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Seli, mengulang pernyataan Kak Seli tadi mengenai mimpi ya. Pasti sejak kecil mimpi kita itu kan ada menjadi dokter ataupun menjadi tentara dan sebagainya. Nah, seiring berjalannya waktu, berubahlah mimpi itu menjadi, misal menjadi sebuah pengusaha atau karyawan. Nah, itu apakah hal yang wajar ataukah justru itu krisis usia yang sebetulnya nggak boleh, kita nggak boleh, apa namanya, nggak boleh tidak tahu apa sih tujuan kita hidup ini. Gitu. Oke, baik. Ini gimana? Langsung saya jawab atau dikumpulkan dulu, moderator? Kumpulkan dulu ya, Kak ya. Dikumpulkan dulu. Kumpulkan dulu aja, Kak. Oke, baik. Silakan. Kopi. Untuk saudari Cindy. Sambil menunggu, mungkin Kak Sherly bisa langsung saja ditanggapi. Oke, dijawab dulu berarti ya. Terima kasih pada Ilham atas pertanyaannya. That's a good cake. Itu pertanyaan awal yang bagus. Jadi sebetulnya yang kita tuh harus gimana sih? Kan beda ya cita-cita kita yang dulu dengan cita-cita yang sekarang. Jawabannya adalah semakin cepat kita tahu kita ini pengen apa, tapi keputusan dan keputusan kita itu dibuat dengan penuh kesadaran, dengan penuh kita mengerti kelebihan, kekurangan, dan semua konsekuensinya, itu jauh lebih bagus. Dan ketika sekali kita sudah memutuskan, itu bukan keputusan sehari dua hari terus berganti lagi. Makanya goal settingnya pakai sistem smart goal. Tadi pengen share screen, bisa ya di sini ya. Nah, jadi dalam menentukan cita-cita atau masa depan, terutama untuk menjawab empat pertanyaan tadi, pertanyaan pertamanya, who we are in the future? Who are we in the future? Siapa kita di masa depan? Itu tentu pakai dengan sistem ini. Ini cara paling dasar. Namanya smart setting goal. Pertama, tentukan secara spesifik dulu. Kita tuh siapa di masa depan? Oh Kak, saya adalah seorang pengusaha. Pengusaha di bidang apa? Makanan, minuman, pakaian, pengusaha dengan omset per miliarnya berapa? 30M, 40M? Jelas, bedanya mereka yang punya mimpi dan yang punya cita-cita itu adalah sespesifik apa mereka bisa memvisualisasikan cita-cita mereka. Ya, saya mau jadi dokter. Dokter apa? Ya, pokoknya dokter aja. Ya udah, itu orang yang masih bermimpi. Mereka yang punya cita-cita, saya pengen jadi dokter di tahun sekian, saat itu usia saya sekian. Dokter itu, saat itu saya sedang berada di rumah sakit X, dan untuk mencapainya, maka yang harus saya lakukan adalah ABC, maka mulai di breakdown. Dan sangat spesifik, kita tahu jalannya kemana. Kedua adalah harus measurable, harus terukur. Terukur maksudnya adalah, kita pengen jadi yang tadi pengusaha sukses itu yang kayak gimana, yang punya omset sekian M atau yang sudah mempekerjakan orang berapa ratus orang, yang sudah punya cabang di berapa wilayah. Kak, saya mau jadi karyawan sukses. Karyawan yang sukses itu kayak gimana? Mulai. Karyawan sukses itu adalah yang gajinya di atas UMR misalnya. Silakan. Karyawan yang sukses itu menurut saya adalah karyawan yang silakan diisi. Gimana teman-teman mengartikan sukses? Karena ketika itu tidak bisa kita ukur, maka ini sulit untuk dicapai, teman-teman. Gimana caranya teman-teman bisa menentukan bahwa 10 tahun lagi teman-teman adalah karyawan yang sukses? Sukses itu apa? Ukurannya apa?
Kak, saya karyawan yang sukses itu adalah karyawan yang bisa beli rumah dan mobil sendiri. Ya udah silakan, gak apa-apa. Dan gak ada yang menyalahkan itu. Selama teman-teman bisa mengukur bahwa ini saya udah sampai di titik akhir dari perjuangan yang udah saya buat 10 tahun lalu. That's it. Yang ketiga adalah achievable. Teman-teman, waktu saya kuliah dulu, salah satu cita-cita besar saya adalah pengen jadi duta besar berkuasa penuh. Dan setelah tahun pertama, saya sadar itu nggak achievable. Kenapa? Dalam waktu 10 tahun, saya pengen jadi duta besar berkuasa penuh. Sedangkan, untuk menjadi duta besar berkuasa penuh itu, normalnya adalah kita harus masuk dulu ke kedutaan, di situ kita harus minimal 5 tahun, dari 5 tahun itu harus ngambil spesifikasi job desk di satu bidang tertentu dulu, penempatan lagi, yang kurang lebih itu dicapai 15-20 tahun dulu berkarir, pelan-pelan nanjaknya. Jadi 10 tahun itu jelas nggak mungkin, achievable. Mungkin nggak menjadi seorang pengusaha dengan omset 30M dalam kurun waktu 5 tahun. Mungkin nggak, ilustrasinya adalah gunung di sini, mungkin nggak kita naik gunung dengan perbekalan yang kita bawa sekarang, dengan tim kurang lebih 5 orang, dalam kurun waktu 1 minggu. Jadi kita mulai ngeliat, ini achievable nggak ya, diraih dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dengan resources yang kita punya. Misalnya kalau teman-teman adalah anak pejabat, mungkin bisa. Tapi kalau misalnya kita dengan resources yang kita punya, kita misalnya saat ini masih menjadi mahasiswa, maka ini adalah sebuah tolak ukur yang perlu kita pertimbangkan. Apakah nanti akan beda? Akan beda, Kak. Maka ini semua tergantung pada proses bagaimana kita mengukur ini dari awal. Bisa jadi justru teman-teman memberikan gebrakan dan loncatan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang punya privilege tapi tidak membuat goal setting seperti ini. Pastikan langkah kita itu jauh lebih cepat, jauh lebih besar, dan jauh lebih terukur. Karena nggak ada cita-cita yang terlalu tinggi, teman-teman. Yang ada adalah langkah kita yang terlalu pendek. Nggak ada visi yang terlalu besar. Yang ada adalah misi kita yang terlalu kecil. Besarkan langkah teman-teman, panjangkan misinya, maka cita-cita yang tinggi tadi akan terasa biasa-biasa aja. Visi yang terlalu besar tadi akan terasa sedang-sedang saja. Keempat adalah realistik. Realistik ini bukan realistis ya teman-teman. Maksudnya bukan realistis yang tadi, yang ya sudahlah, bukan tipikal manusia seperti itu. Realistik adalah mereka yang dengan bijak mau melihat apa yang terjadi di kanan dan kirinya, mau membaca lingkungan sekitar. Oh, sekarang sedang pandemik, maka masuk dalam usaha pariwisata sekarang bukan adalah pilihan terbaik. Oh, saya sekarang tantangannya adalah ABC, kekurangan saya adalah X, Y, Z, saya saat ini perlu untuk memperdalam ilmu atau skill-skill tertentu, maka untuk bisa jadi seorang yang sukses dalam dunia bisnis dengan omset 30M per tahun dan punya karyawan sekian ratus dan udah punya cabang di setidaknya 15 provinsi, itu saya realistis tidak mungkin dalam waktu 3 tahun, tapi butuh waktu 10 tahun, gak apa-apa. Tapi itu benar-benar realistik melihat semua indikator yang sedang terjadi. Kak, menurut saya 5 tahun bisa deh, karena saya realistis melihat bahwa 2020 ini terjadi yang namanya COVID-19, terjadi disrupsi besar-besaran, semua orang yang offline harus pindah ke online. Dan bicara online, saya jagonya, Kak. Silahkan. Dan ini adalah masanya, teman-teman. Realistis melihat dan membaca situasi. Terakhir, timely. Kasih batasan, teman-teman. Orang yang nggak punya batasan waktu, maka mereka akan terus berputar di situ-situ aja. Ya, itu besok aja lah. Ya, itu tahun depan aja lah. Ya, saya mulai nanti aja lah kalau saya udah lulus, mulai. Kasih batasan. Kak, saya belum tahu passion dan hobi saya apa. Nggak apa-apa, silahkan dicari, tapi kasih waktu. 1 tahun saya akan coba dulu kira-kira yang mana yang paling pas untuk saya. Sesudah 1 tahun saya akan memutuskan kira-kira saya mau fokus dalam bidang apa. Kak, saya masih bingung menemukan jati diri. Silahkan, cari dulu banyak mentor. Ikuti dulu banyak kelas-kelas online yang positif. Setelah itu segera putuskan. Teman-teman ingin segera memperdalam dan menjadi ahli dalam bidang apa. Kasih waktunya. Mereka yang gak mempunyai batasan waktu sama dengan mereka yang bermimpi. Mereka yang kasih batasan waktu adalah mereka yang cita-cita. Karena real dan konkret. Saya pikir demikian untuk nyeting goal setelah ini terjadi, setelah ini dilewati, maka mulai harus konsisten. Ketika berubah lagi, maka berubah lagi semuanya tadi.
kalau yang tadi ditanya, terus nanti berubah lagi Kak. Makanya saat menyeting goal, pastikan kita pakai standar ini dulu sebagai dasar. Sehingga memutuskan pertanyaan pertama, menjawab pertanyaan pertama, itu enggak sekedar ngomong bahwa ke depan saya ingin jadi apa, itu enggak. Bisa jadi baru terjawab itu setelah 1 tahun atau 2 tahun baru terjawab. Dan enggak apa-apa. Nikmati proses itu teman-teman, karena nanti ketika proses ini kita lewati dengan bersusah payah dan kita menikmati proses itu, akan ada hal baik yang teman-teman kenang nanti di tahun pertama dan tahun kedua dalam proses menentukan dan menemukan goal teman-teman ke depan. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kak Shirley. Lalu selanjutnya, silakan untuk penanya selanjutnya. Saya, Bu. Baik, silahkan diperkenalkan namanya siapa, dari jurusan mana, dan langsung saja bertanya. Mulai. Boleh. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mengatakan bahwa anak muda selalu memikirkan ke depan. Pertanyaan saya adalah bagaimana untuk berpikir imbang antara beranak masa depan dan realisasi pencar tersebut. Dan hari ini gagal nih hidup gue gitu. Ulang lagi Cindy. Suaranya gak jelas. Gimana? Jelasnya. Suaranya kurang jelas. Kayak robot. Oh, ditulis aja. Itulah. Sudah ditulis di grup. Coba kirimin lagi. Ini sudah masuk pertanyaannya lewat chatting. Bagaimana membentuk pribadi yang berpikir seimbang antara merencanakan masa depan dengan merealisasikan rencana tersebut di samping kegagalan yang biasanya tidak terduga-duga, gitu ya? Oke. Terima kasih sebelumnya pada Nur Saadah atas pertanyaannya. Betul bahwa kadang-kadang kita itu dihadapkan pada situasi yang kita nggak menduga bahwa itu akan terjadi, gitu ya kurang lebihnya ya, dan itu sifatnya kegagalan. Teman-teman, kualitas kita sebagai manusia itu bukan ditentukan dari posisi gagal yang terjadi. Itu sama sekali nggak ditentukan dari bagaimana kondisi lingkungan menilai kita, lingkungan berkata terhadap kita, lingkungan berpikir terhadap kita, itu sama sekali nggak ditentukan. Justru kualitas kita itu ditentukan dari pilihan sikap kita setelah kegagalan itu terjadi pada kita. Memutuskan untuk, ya sudahlah, jadi orang realistis. Atau kita putuskan untuk bangkit. Yang jelas, ketika tadi 4 hal tadi terjawab, maka kualitas kita ditentukan dari seberapa konsistennya kita pada goal yang sudah disetting tadi. Misalnya, kita sudah menentukan nih goalnya apa. Goal sudah ditentukan, motivasinya juga sudah ketemu. Jawab 5, ada teori namanya 5 why. Tanya 5 kali kenapa. Atas pertanyaan motivasi teman-teman, biasanya pertanyaan keempat dan kelima itu adalah motivasinya. Setelah ketemu motivasinya apa, maka kunci itu sebagai visi. Nanti jalannya bisa naik turun. Bisa jadi sebenarnya goal teman-teman adalah satu hal, tapi teman-teman dipaksa untuk pakai jalan yang lain. Pengennya jadi pengusaha, tapi ternyata nggak begini jalannya, terus sukses, enggak. Teman-teman harus ke bawah dulu,
terus nanti nyelam dulu, ternyata harus jadi karyawan dulu, dari karyawan sekian tahun mulai terkumpul modal, nggak apa-apa, apakah visinya berubah? Enggak. Prosesnya biarkan aja, tapi visinya akan terus dipegang. Justru ketika teman-teman jadi karyawan, apakah kemudian mindsetnya berubah jadi, ya sudahlah, memang takdir saya begini. Atau cenderung optimis, sekarang saya adalah karyawan, tapi 10 tahun ke depan, saya adalah pemilik perusahaan, apa misalnya, makanan, yang sudah punya cabang 10 di Indonesia, sudah membuka lapangan pekerjaan untuk minimal 500 anak fresh graduates Indonesia. Jadi yang dikunci itu visinya. Prosesnya boleh naik turun, namanya proses. Benar ya? Dan proses itu namanya kehidupan. Nanti akan ada di atas, akan ada di bawah. Apakah value visi kita berubah? Jawabannya enggak. Makanya dalam hal ini, cara konkretnya adalah untuk menjaga konsisten itu, untuk menjaga agar visi kita nggak berubah, supaya nggak cepat untuk berganti. Kalau dari saya, ini tiga hal. Pertama adalah cari social control-nya. Cari orang-orang yang punya warna, punya visi, punya tujuan, punya goal dalam melihat ke depan itu kurang lebih sama kayak teman-teman. Setelah itu dapat, segera digandeng menjadi kontrol sosial. Karena namanya manusia, semangat itu pasti naik turun, betul ya? Iman aja naik turun, apalagi semangat. Dan ini adalah hal yang wajar, kita namanya manusia. Kalau kita baik terus, positif terus, semangat terus, namanya malaikat, bukan manusia. Benar ya? Jadi wajar. Kak, kadang-kadang pengen rebahan, kadang-kadang pengennya leye-leye, gak apa-apa, silakan. Apakah salah? Gak salah. Yang salah adalah ketika itu sudah lewat dari batasnya. Makanya semua harus ada batasan. Dalam sehari, ya gak apa-apa, rebahan 1-2 jam, gak apa-apa, silakan. Tapi ada batasannya. Ketika itu udah lewat batas, maka jadi gak balance lagi. Ketika ini terjadi, berada di bawah, mulai lele, ya rebahan, lupa visinya di mana, akan ada kontrol sosial yang ingatin, stop. Charlie, udah cukup, tujuan kita di sana loh, masih jauh. Ayo, kita mulai lagi bareng-bareng. Akan ada yang mengulurkan tangannya. Ketika teman-teman mulai dipuji, berprestasi, karya teman-teman diakui, kalau main sosial media follower nambah terus nih, ego tinggi, jumawa, besar kepala, sombong akhirnya. Akan ada kontrol sosial yang mengingatkan, stop, Charlie udah cukup, tujuanmu bukan di atas, tujuanmu di sana masih jauh. Ayo kita mulai lagi, akan ada yang menepuk pundak kita. Sehingga berada di bawah nggak terlalu merasa rendah, berada di atas juga kita nggak terlalu merasa tinggi, prosesnya sangat terukur. Yang kedua, cari komunitasnya. Kita makhluk sosial, teman-teman, gak bisa hidup sendiri. Orang bijak bilang bergaul dengan penjual minyak wangi, sedikit-sedikit kita dapat wanginya. Bergaul dengan penjual besi, kita sedikit-sedikit dapat bau besinya. Bergaul dengan para penghafal Quran, sedikit-sedikit dapat cipratan hafalannya. Bergaul dengan para pengusaha, sedikit-sedikit dapat mindset mereka, cara mereka melakukan pasar, melakukan target, dan lain-lain. Cari komunitas, teman-teman. Yang jelas, komunitas Raja Wali dengan komunitas Bebek, ini dua komunitas yang berbeda dan gak akan pernah bisa bersatu. Habitnya beda, mindsetnya beda, pola pikir beda, cara mengambil keputusannya beda. Gak akan pernah bisa bersatu. Silakan teman-teman coba, kurung satu bebek dengan satu Raja Wali dalam satu sangkar. Ini gak butuh waktu 30 detik, keduanya akan memisahkan diri. Atau si bebek akan dimakan sama Raja Wali. Karena memang sudah alaminya begitu. Kalau Raja Wali itu mainannya di atas, teman-teman. Sekali dia ngelihat mangsa, dia akan fokus. Momentum datang, dia turun, dia cengkram mangsanya. Kalau meleset, meleset sedikit. Benar ya? Kalau bebek, habitnya gimana? Ngekor. Betul ya? Satu ke kanan, semuanya ikut ke kanan. Satu ke kiri, semuanya ikut ke kiri. Teman-teman mau ngarahin bebek, gampang. Arahin aja bebek paling depan, yang belakang akan ikut. Teman-teman mau tangkap bebek, gampang. Tangkap aja bebek paling belakang, sama dengan teman-teman udah dekat dengan komunitas bebek itu. Maka, segera tentukan teman-teman berada di komunitas mana. Yang jelas pengen jadi Raja Wali, stop berpikir sebagai bebek. Pengen jadi bebek, jangan mimpi jadi Raja Wali. Terakhir yang ketiga, cari mentornya. Seorang sukses pernah bilang, teman-teman, kurcaci yang berdiri di pundak raksasa, dia bisa melihat lebih banyak, dia bisa melihat lebih luas dari raksasa itu sendiri. Kita anak muda, kitalah kurcaci itu. Sedikit ilmu, wawasan sempit, pengalaman belum ada. Kitalah kurcaci itu, teman-teman. Kita kurcacinya, segera cari mentornya, segera cari raksasanya.
Teman-teman pengen jadi pengusaha, cari mentor bisnisnya. Teman-teman pengen jadi politikus, cari mentor politiknya. Teman-teman pengen jadi akademisi, cari mentor akademiknya. Teman-teman pengen jadi mahasiswa berprestasi, segera cari siapa mentornya. Teman-teman pengen jadi seorang, apa misalnya, YouTuber, silakan cari mentornya. Mentor akan kasih tahu ke teman-teman jalan mana yang paling efektif untuk ditempuh. Harusnya selesai dalam 1 tahun, bisa selesai dalam 6 bulan. Harusnya selesai dalam 6 bulan, bisa selesai dalam 3 bulan. Dan kalau ada waktu yang paling tepat mencari mentor, jawabannya adalah sekarang. Saya pikir demikian. Semoga menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Sherly. Dan mungkin untuk pertanyaan ditutup saja karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12 kurang dan sudah memasuki juga waktu zuhur. Sebenarnya banyak sekali yang ingin bertanya kepada Kak Sherly dan ya banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari Kak Sherly. Dan sebelum ditutup mungkin kami meminta istilahnya pesan kepada teman-teman mahasiswa baru dari Politeknik LP3I Tasikmalaya. Kalau dari Sherly singkat saja teman-teman bahwa kalau hanya ada 100 orang anak muda saat ini di Indonesia yang ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik ke depan, maka mari kita pastikan kita yang hadir di sini masuk dalam 100 orang itu. Kalau hanya ada 10 orang anak muda Indonesia yang saat ini ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik ke depan dalam hal apapun, silakan teman-teman pilih passion, skill, hobi teman-teman, tapi ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik, maka mari pastikan kita yang hadir di sini masuk dalam 10 orang itu. Dan kalau hanya ada 1 orang anak muda Indonesia yang ingin ke depan ada perubahan ke arah yang lebih baik, maka mari pastikan kita adalah orangnya. Karena kitalah agent of change itu. Saya pikir demikian, semoga ada hal baik yang bisa teman-teman ambil dalam diskusi singkat ini. Yang baik silakan diambil, yang nggak baik tinggalkan saja bersama Sherly. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya dikembalikan ke moderator.